kita itu ada namanya program tatanan di Balai Atikan. Salah satunya adalah bagaimana mengeksplorasi potensi lingkungan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan, untuk anak-anak. Anak-anak kenal sama pohon-pohonannya, tumbuh-tumbuhannya, yang bisa dimakan, yang bisa diminum, terus dikembangbiakan, dibudidayakan. Nah, ini salah satunya adalah ini terbuat dari sekang. Ini pohon sekang itu banyak di Sukasari. Nah, pertanyaannya apakah anak-anak tahu itu pohon sekang? Bagaimana cara mengembangbiakannya? Apakah tahu pohon secang itu bisa dibuat minuman yang dicari oleh banyak orang sekarang dan bisa dijadikan obat? Nah, ke depan itu sekolah-sekolah dalam program tatanan di Balai Atikan harus mengajarkan itu. Ini secang bisa diminum. Kayak sprit. Ya kalau pengen manis tinggal ditambah pemanis, pakai kayu, pakai tebu, pakai apa? Pakai lahak mungkin ya. Nah, pakai apa saja, pakai gula merah gitu. Kemudian stevia, ada pemanis alami namanya stevia. Alami itu daunnya bisa dikembangkan di Sukasari di Indonesia. Anak-anak kita tahu itu stevia sebagai bahan pemanis alami enggak? Nah, itu harus diajarkan bahwa itu dicari oleh banyak orang namanya stevia, bisa jadi pemanis alami. Nah, ini kita akan coba ini. Ini secang, kita coba ini secang merah, akan kita coba campur dengan lahang seperti apa. Dari merah menjadi kuning. Ini saya baru tahu sekarang dan guru-guru di sini juga baru tahu barusan ya. Sebelumnya baru tahu ya. Nggak sengaja. Ternyata secang merah dicampur dengan lahang itu menjadi kuning seperti ini. Ini kalau dalam pelajaran itu pelajaran kimia gitu. Mungkin lebih banyak lagi. Persenyawaan coba. Jadi merahnya hilang. Jadi warna premium. Merahnya hilang menjadi warna apa ini ya? Premium ya. Ya, kuning. Ya. Coba satu gelas tapi secangnya kayak sedikit. Ini secang dicampur lahang dari kuning. Rasanya seperti apa? Perlu dicoba. Ya, rada manisnya udah ada hilang. Baunya bau lah, bau secang tadinya. Iya. Masih bau. Itunya masih bau lah. Banyak sedikit aja. Sedikit yang mana ya? Langsung hilang merahnya. Langsung hilang. Merahnya langsung hilang. Sedikit pada ini ya, beberapa tetes lah ya, 10 tetes merahnya hilang ya. Untuk menemukan pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau anak-anak nggak pernah belajar penelitian, nggak belajar memecahkan masalah, sekolah ini tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali melahirkan para pengangguran dan orang-orang yang punya sertifikat, punya ijazah, tapi tidak apa-apa. Ini, tapi tidak apa, tapi tidak mempunyai karya apa-apa atau useless generation.